Tadi bicara tentang kolaborasi sama jembatan. Nah, tapi kalau kita sibuk membangun jembatan, tapi kalau nggak ada yang nyebrang tuh gimana ya gitu. Jadi kita juga fokus gimana caranya kita mengawal proses hijrah mindset, hijrah pola pikir, hijrah bagaimana kita bergerak dalam konteks yang sekarang. Jadi kalau kita bicara anak muda milenial, tadi disebutkan angkanya di atas 60 juta sekian. Tapi kita juga tidak bisa terlalu optimis karena milenial itu terlalu banyak kalau mau digerakkan semua. Jadi kita juga harus memfokuskan, kita harus bisa fokus ke teman-teman muda yang hanya mau dan bisa bergerak untuk saat ini. Jadi energi kita tuh teralokasikan juga efektif. Nah, lalu kita juga bicara tadi tentang silo mentality. Ini terjadi tidak hanya di lembaga formal, tapi di komunitas pun terjadi seperti ini. Nah, jadi saya berharap narasi kolaborasi ini tidak menjadi wacana aja, tapi benar-benar kita hidupkan. Musuhnya siapa? Musuhnya diri kita sendiri. Mengalahkan ego, bisa gak kita menerima kehebatan orang lain untuk melengkapi kelemahan kita? Bisa gak kita terbuka pola pikir hati kita untuk menerima bahwa di luar sana banyak pergerakan-pergerakan yang lebih hebat dan besar, dan kita bisa belajar dari teman-teman kita itu? Saya punya prinsip, kalau ada orang hebat tuh dideketin, bukan dijauhin. Saya ajak berteman, saya ajak diskusi, saya ajak belajar bareng, jadi kita bisa sama-sama, bukan sebaliknya. Jadi tadi narasi kolaborasi itu harapannya kita hidupkan bersama, dan kita menguatkan yang teman-teman yang memang belum bisa bergerak saat ini. Jadi kita fokus, harus fokus ke jembatannya, ya ada orang yang berperan membangun jembatan, sama ada orang yang berperan untuk mengajak teman-teman pindah dari titik yang satu ke titik yang lain, hijrah itu tadi.